Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Arok Pro Audio. Oke, di depan saya ada speaker asli yang tipe 15 Neo. Nah ini lur, Nova 15 Neo. Nah ini wattnya ini lur, 500 sampai 1000 watt. Voice coilnya 3 inch, lebih kecil daripada V400. Terus untuk rangkanya ini dia agak tipis lur, soalnya ya magnetnya dia pakai neodium cuma dikit, jadi rangkanya ya agak tipis, nggak kayak yang V400. Tapi kalau daun-daunannya sama bumpernya sih hampir sama lur, sama rangka yang di sininya. Nah ini tangan saya segini, magnetnya segini lur, kecil banget, cocok kalau buat speaker rumahan atau hajatan. Untuk karakter suaranya dia low pack atau mid low. Nah ini daunnya kayak gini lur, kulit jeruk, tapi nggak kayak punyanya Fabulous yang agak keras sih kalau punya Fabulous. Untuk bobotnya kurang lebih kayaknya nggak sampai 10 kiloan lah. Ini nanti saya pasang di box miniscope, modelnya kayak gini loh miniscope-nya. Kita nanti coba sekalian. Terus untuk teman-teman yang mau tanya harga langsung WA aja di nomor ini atau DM IG-nya. Untuk yang teman-teman juga pengen minta perbandingan sama V400, ditunggu aja. Kayaknya besok saya coba sama yang V400. Oke. Saya mau pasang dulu di boxnya, nanti pas ngetesnya saya videokan lagi. Tetap di channel saya, jangan kemana-mana dulu. Oke, saya skip aja videonya. Oke lur, speaker sudah saya pasang. Ini kita tes untuk dikeber. Oh ya, saya nggak tuning dulu karena laptop saya nggak tak bawa. Jadi kita tes pakai langsung power aja, nggak di tuning. Untuk konstruksi boxnya kayak gini lur. Dia model miniscope pendek, cuma ke belakangnya sekitar 65, terus ke atasnya ini paling 55. Untuk sekatannya dia kayak gini, jadi di sini ada sekatnya sama sini, model miniscope umumnya lah. Terus untuk powernya saya menggunakan DBA 1000 biasanya lur. Kita coba geber.
Untuk speaker ini kesimpulannya gini loh. Dia lebih cocok di box seperti ini, model direct atau kayak planar, miniscope, terus sama GPS. Kalau dia dipakai kayak box bandpass kayak gini, suaranya dia kayak overload, jadi nggak cocok kalau buat kayak box kayak gini loh. Apalagi kayak box tembakan seperti turbo atau CLA, terus F1 sama apa ya, pokoknya tipe-tipe model box tembak. Kalau B30 sama DTS sih kayaknya suaranya enak, soalnya dia lebih ke low pack, jadi low nya lebih terasa daripada subwoofernya. Terus kalau teman-teman ada yang request V400, akan saya buatkan juga, sekalian nanti dicoba lebih enak mana sih sama yang neodium. Terus untuk harganya kayaknya lebih mahal punyanya neodium. Kayaknya video saya sampai di sini dulu lur, jangan lupa like-nya sama subscribe-nya, terus komen juga mengenai speaker ini, teman-teman juga bisa nambahin kalau video saya ada kurangnya kayak gini-gini. Untuk yang tanya harga langsung WA nomor sini aja lur. Oke, terima kasih.